5 hero terkuat di Mobile Legends versi Victory Game. Kita bahas dari hero yang pertama. Hero yang pertama kita punya God. God adalah salah satu hero Mobile Legends yang bisa dibilang misterius banget. Banyak yang bilang kalau God tidak selalu baik. Memang betul. Tapi jika pemainnya tepat, maka kemampuan God yang sebenarnya akan terlihat jelas. Mohon diperhatikan video tersebut bagaimana caranya mengendalikan God. Hero terkuat selanjutnya di Mobile Legends yaitu Gatot Kaca. Tidak cuma Gatot Kaca di cerita jadul yang menghebohkan, Gatot Kaca pada Mobile Legends juga bisa dibilang cukup handal perannya. Perannya adalah Fighter Tanker. Sesuai dengan cerita legenda Indonesia, senjata Gatot Kaca adalah keris. Kehebatannya tidak perlu diragukan lagi. Dia sering sekali membuat para musuh kewalahan saat diserang olehnya. Untuk lebih jelasnya, silahkan diperhatikan video tersebut. Bagaimana cara mengeluarkan skill-skill Gatot Kaca?
Next hero, Alucard. Alucard adalah salah satu hero terkeren di Mobile Legends yang mampu meningkatkan lifesteal hingga 100%. Tidak cuma itu, Alucard juga dipercaya hero tercepat saat melakukan farming pada awal game. Yang keempat, Jensen.
Tidak semua hero akan bagus untuk menjadi pembunuh layaknya Fanny. Jensen ini punya tugas yang lebih berat, berdiri sebagai tanker di depan. Selain menjadi hero terkuat di Mobile Legends, dia juga punya kehebatan yang amat handal dalam mengeluarkan kekuatan Disable Rapid Touch. Skill ultimate yang ia punya membuat Jensen dapat berubah. Yang kelima kita punya Moskov. Hero terkuat yang kelima adalah Moskov. Memang Moskov ini sering menjadi beban teman karena pertahanannya amat kecil. Namun jangan salah, jika ia dijalankan oleh pemain yang tepat, maka kehebatan Moskov akan terlihat dari penyerangan yang sangat cepat.